Penentuan puasa atau awal bulan Ramadan ditentukan berdasarkan dua metode, yakni hisab dan hilal. Seperti apa gambaran metode tersebut? Berikut penjelasannya. Ijtima atau konjungsi adalah saat matahari dan bulan dalam satu bujur yang sama. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal 29 kalender berjalan. Apabila terlihat, kalender berjalan telah masuk bulan baru. Namun bila hilal tidak terlihat, maka kalender berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Di Indonesia, metode ini kukuh digunakan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Dalam rukyat, hisab tetap digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.